Merci. Oke, pertama-tama kita login dulu username kita, kemudian kita masukkan password kita dan verification code kita ini sesuai dengan tampilan yang ada di samping. Nah, ini adalah tampilan back office kita. Jadi untuk pertama-tama kalau kita mau lihat daily bonus kita adalah bonus kita bulan tanggal kemarin. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi misalnya kita mau lihat tanggal 10, nah kita klik aja view. Ya, ini adalah tanggal 10 kita. Nah, tanggal 10 kita dapat sponsor bonus 55, pairing bonus 1,8 juta. Total gross bonus jadi 235 ya, 2.350. Nah, jadi kemarin misalnya kita ada pairing 6 kali. Ya. Seperti itu. Tanggal 9 kita klik pilihan tanggal 9, view lagi. Nah, jadi tanggal 9. Nah, kita ada gross bonus 4,6 juta. Jumlah pairing berapa kali? Nah, kita bisa lihat di bawah adalah 26 kali. Ya. Nah, ini daily bonus. Udah tinggal kita lakukan aja ya kalau kita mau lihat tanggal berapa. Tanggal 8 demikian juga misalnya gitu ya. Nah, tanggal 8 berarti di gross bonus ada 2,7 juta. Nah, tinggal kita lihat aja ya, pairingnya berapa kali semua di sini. Oke. Nah, ini adalah bonus harian kita. Jadi kalau kita mau lihat bonus bulan berjalan selama bulan ini, berarti kita di namanya ini MTD, month to date daily bonus earning report. Nah, di month to date daily bonus earning report, nah kita bisa ada pilihan bulan ya, kita bisa lihat misalnya di bulan 12 ini kita klik. Nah, selama periode dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sekarang. Nah, dari rincian ini berarti kita udah terima misalnya di sini berapa gross bonus, berarti 3.125, berarti 31.250 ya. Nah, ini bisa dilihat per hari ya, total ya, dari ini selama bulan berjalan. Jadi kalau mau kita mau lihat yang bulan 11, kita klik aja yang November. Nah, kita view. Nah, ini selama satu bulan yang November punya, berarti di gross bonus ada 5.267, berarti 52.675.000. Oke. Ini adalah daily bonus ya. Nah, kalau kita mau kembali, kita kembali ke sini lagi, home. Nah, berikutnya kita akan lihat. Ini adalah semua yang tadi yang pertama adalah bonus harian. Nah, sekarang kita ingin melihat bonus bulanan. Nah, bonus bulanan kita kalau kita klik uni level adalah kita bisa melihat bonus bulanan bulan berjalan. Ya, hari ini adalah tanggal 11 Desember. Jadi, selama 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Desember. Nah, total bonus yang saya sudah terima adalah 31.250 untuk ID ini ya. Nah, karena sudah, kalau Anda lihat di marketing plan, kalau uni level bonus kita kalau sudah di atas $1.000 dalam satu bulan ini, berarti kita sudah boleh qualified selama sebanyak 10 level ya. Nah, ini semua ada level-level yang kita qualified. Nah, jadi ya sampai level ke 10. Nah, angka di sini adalah 375 menunjukkan bahwa satu orang yang qualified adalah 75 BV. Berarti kalau 375 BV adalah ada 5 orang yang qualified. Ya, untuk level 1 saya. Nah, masing-masing di level 1 kan kita akan terima 75.000. Jadi 75.000 dari 5 orang berarti kita akan terima, estimasi kita akan terima 375.000. Nah, level 2 ada 450 BV, berarti satu orang 75 BV, berarti ada 6 orang yang qualified ya. Nah, ini potensi kita akan dapat dari 6 orang adalah $45. Nah, sampai level ke 10. Ya, ini yang namanya bonus uni level bonus ya, bonus berjalan. Nah, kalau kita mau lihat bonus bulan kemarin, nah kita klik di sini namanya uni level bonus statement. Nah, uni level bonus statement kita klik di sini, ini adalah per bulan. Misalnya kalau kita mau lihat bulan kemarin dari tanggal 1 November sampai 30 November, nah kita view. Nah, berarti di sini juga dikasih lihat
bahwa selama periode bulan 11 total daily bonus kita adalah bonus harian kita ada 51 juta lebih. Nah, kemudian untuk bonus bulanannya, bonus bulanan yang Unilever bonus ke bulan kemarin dapatnya adalah 105. Berarti 1.050.000. Ya. Nah, dari 1.050.000 ini dikasih lihat dapatnya dari mana? Nah, dikasih lihat. Jadi dari level 1 kan kita satu orang dapatnya 75.000 ya. Nah, jadi kita bisa dapat dari sini. Ada Farika di sini. Jadi ada 6 ya. Kita dapat dari 6 orang totalnya 45. Nah, level 2 juga dikasih lihat. Nah, ini level 2 semua berarti ada 6 orang. Nah, level 3 kita ada 3 orang dan level 4 ada 4 orang. Nah, totalnya kita terima adalah 105 ya, 1.050.000. Oke, ini adalah bonus bulanan ya. Nah, yang berikutnya lagi saya mau kasih lihat lagi adalah bonus tahunan. Nah, kalau bonus tahunan, peringkat tahunan itu yang berjalan kita bisa lihat di sini. Tinggal kita turunkan aja ke paling bawah. Nah, ya, turunkan ke paling bawah terus sampai kita lihat ada annual leadership rank. Nah, rank ini kita baru mulai dari 1 Oktober sampai 25 September tahun depan 2020. Nah, posisi saat ini selama 2 bulan lebih berarti sudah mencapai pairing 511 dan sekarang sudah mencapai peringkat tahunan adalah Ronin. Nah, kekurangan 489 lagi kita akan naik ke peringkat yang berikutnya namanya Samurai. Dan seterusnya ya, sesuai dengan marketing plan ada. Kalau kita mau lihat lagi, bisa lihat di sini. Ini adalah yearly bonus earning summary. Nah, kita klik di sini selama tahun 2019 ya, kita bisa lihat. Nah, untuk ID ini sudah dapat income berapa ya, kita bisa klik di sini. Nah, jadi pergantian sistem ke sistem ini kita baru mulai bulan 5 tahun 2019. Nah, jadi selama 7 bulan lebih, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11. Nah, bulan 12 yang berjalan, nah total kita sudah terima untuk ID ini adalah 25.188. Berarti artinya sudah terima 251 juta. Ya. Nah, kita kembali lagi ke home. Kemudian kalau kita mau lihat jaringan kita, nah, kita bisa lihat di sini jumlah jaringan kita sekarang berapa sih. Nah, downline analysis report. Nah, kita klik di view. Nah, ini bisa langsung kelihatan ya. Nah, jadi ini yang jaringan kita yang kita sponsor langsung. Nah, ada totalnya 287 orang. Nah, ini perinciannya ya per masing-masing provinsi. Oke, itu saja mungkin yang kita bisa lihat dari back office sistem di AFC. See you.